Anjing, woi woi siapa itu tai? Lagi kan langsung lurus terus. Anjing, itu ngapain tai? Anjing, tai. Hei, woi, goblok, dia ngejar tai. Woi, dia ngejar tai. Woi. Apa sih goblok, woi? Udahlah. Anjing, what the fuck, goblok mati. Ini, anjing, what the fuck, ada si setan botak menegangkan lagi. Ini harus digimanain, tai? Ada si setan botak menegangkan lagi. Jangan ganggu gua please, gua cuma pengen mainin game ini doang, cuma ngeselesin doang buat konten. Ngapa sih kabur aja anjing, banyak banget tai. Jangan ganggu gua please, gua cuma pengen lewat doang, banyak banget tai. Kaget gua, what the fuck, ini setan, ini ganggu banget, ini setan sel darah merah tuh. Halo yo amigos, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya nih my friend? Semoga baik-baik aja, oke? Okay? Yang jomblo tetap santuy, yang couple jangan agresif lah. Oke, okay, di video kali ini gua bakalan ngelanjutin game Mental Hospital yang kedua. Dan kemarin tuh gua baru sampai capture ketiga ya, guys. Dan kemarin tuh harusnya gua kabur nih ya. Kita langsung aja masuk ke dalam gamenya. Gue tuh kemarin terlalu barbar anjir. Harusnya gue tuh kabur gitu, gak boleh ngedeketin. Oke, nyari rekamannya. Oke, ini dia kameranya tuh ada di sini. Ambil. Terus ngambil kunci, ini dia kuncinya. Udah keambil. Masuk ke pintu, mana sih pintunya teh sih? Nah, di sini lurus terus ya, karena kemarin kan kanan kiri nggak ada apa-apa. Anjir, siapa itu tai? Irit baterai. Mumpung ada cahaya jadi bisa irit baterai dulu gitu guys. Nyalain lagi dong, aduh lupa gua. Nah di sini kan. Nah, di sini terusnya kabur. Jangan ngedeketin, jangan goblok. Kabur. Matiin dulu rekamannya. Ngikutin tai. Ngikutin gak sih? Aman kan? Aman. Nah, baru masuk ke ruangan ini buat ngambil notebook. Kemarin tuh gua malah langsung ngambil notebook kan ya. Ya, lu baca sendirilah. Ya, lu bisa ngertiin sendiri. Tunggu, kita reload baterai dulu. Semoga aja nggak ada jumpscare. Oke, tunggu sebentar. Nyalain lagi rekamannya, baru bisa keluar. Anjing, woi, siapa itu tai? Ada sel darah merah hantu anjing itu. Anjing. Hantu sel darah merah. Ikutin anjing. Bangsat emang. Udah langsung mas. Gak mau survive, pengen hidup yang lurus. Anjing. Parah. Woi, baterainya ini memadai enggak ya? Ini dia pintu jalan keluarnya. Ini kan? Gua matiin dulu lah. Oh, masih ada ke bawah lagi. Terus ini pintu apaan? Ada bagian tubuh, gila emang ini. Rumah sakit jiwa tuh tempat eksekusi. Oke, mungkin ini jalan keluarnya ya. Woi, emang ini jalan keluarnya, Dude. You are still alive ya. Emang gue masih hidup. Langsung aja kita coba ke capture keempatnya ya. Kita mungkin kalau gampang-gampang terusan kayak gini bakal sampai capture 6 mungkin. Oke.
Find the door leading to B block A. Maksudnya? Kita harus nemuin itu apaan itu? Di sini nggak ada pintu lagi kan? Langsung lurus terus. Anjing. Itu ngapain tadi? Dia gigit gak ya? Gila gagum banget napasnya tadi. Langsung hilang. Oh, cuman mundur dikit doang. Terus kita tar. Ini ada apaan ini? Ih, enggak bisa diambil. Apaan sih ini? Oh, ini. Ya elah. Bahasa Inggris gua masih jelek. Oh. Ya gue enggak paham sih. Gue gak paham. Udah lanjutin aja terus. Terus itu ganggu mulu. Wih, ada perempatan di sini. Kita coba ke jalan yang kiri dulu ya. Di sini ada. Eh, gue pikir pintu anjir. Itu apaan? Patung. Anjing, itu bukan patung tai. Itu makhluk hidup. Bukan makhluk hidup itu. Hantu anjir, itu setan, itu monster. Ganggu gak ya? Gak apa-apa lah, dia gak ganggu gua jangan ganggu dia. Ntar irit baterai dulu, tunggu sabar santuy. Kita bakalan ke yang kanan, jalan kanan. Oke, bentar lagi sabar. Oke, nyalain, kita ke jalan yang kanan. Anjing! Tai! Hei! Woi, goblok, dia ngejar tai! Woi, dia ngejar tai! Woi! Apa sih goblok, woi? Udahlah. Anjing! What the fuck? Goblok mati! Gua pikir dia udah beres. Goblok mati lagi. Bangsat emang. Goblok. Berarti gue lurus terus ya. Kanan kiri udah gue telusuri. Berarti ya lurus terus gitu. Ya gue tahu find leading itu itulah ya. Blok A. Nah di sini tuh gampang. Ada hantu gue mundur dikit doang. Langsung hilang. Tuh. Udah tahu gue. Ini di sini ada note kayak gitulah. Gue gak paham. Artinya gue harus translate dulu, tapi gue males. Oke, ini kan kanan-kiri ini tuh tempat si dua setan botak ganggu gitu. Jadi gue harus kesini. Di rulesnya gak usah nemuin kunci kan. Ini pintu apa nih? Oish, what the fuck, kenapa ini tadi? Woi. Lagunya serem banget sih. Lagu jadul ya. Mana sih sumber musiknya ini ya? Bodo amat lah, langsung maju terus ya. Jumpscare gak lucu tai. Musiknya kayaknya ada di bawah deh. Tapi lama-kelamaan enak. Oi, what the fuck, suara apa itu tai? Di sini ada pintu, kebuka gak? Kunci. Nyalain lagi kameranya. Udah mulai gelap, makin ke bawah makin gelap. What the fuck? Nyala mati nih. Berarti nggak ada pintu lagi, berarti langsung ke sini. Agak terang di sini. Ke kunci ternyata. Ke sini. Oh, jing. What the fuck? Ada si setan botak menegangkan lagi. Ini harus digimanain tai? Ada si setan botak menegangkan lagi. Jangan ganggu gua please. Gua cuma pengen mainin game ini doang, cuma ngelesin doang. Buat konten, ngapa sih? Kabur aja anjing, banyak banget tai. Jangan ganggu gua please. Gua cuma pengen lewat doang, banyak banget tai. Kaget gua. Irit baterai.
Si tangan gua gemeter goblok. Setan botak mengganggu. Mukanya seram sih. Gua lebih milih setan cendol daripada setan botak mengganggu. Oke, nyalain lagi. Aduh, ada persimpangan lagi ini teh. Kita jalan ke kiri dulu ya. Ke kiri aman, pasti dikunci. Awas, awas, ada jump scare. Tolong duduk, alasia. Ke kanan. Kanan, kanan ada ruangan. Ada pintu. Woi, woi. Berhasil deh. Kebeneran ini mah. Gila, emang hebat. Langsung ke capture 5. Anjir, gila. Blok A. Ya pokoknya lu harus, kalau mainin game hantu tuh harus banyak-banyak survive. Jangan jadi penakut lah. Harus barbar hidupnya tuh ya, harus jago gitu. Oke, gua harus nemuin laptop sama diary. Diary si profesor katanya. Oke, di sini nggak ada persimpangan, jadi langsung aja. Is, ada suara yang lari. Semoga nggak lari dari kenyataan, karena kenyataan itu harus dilawan. Ada persimpangan di sini, ini ada pintu di sini nih. Feeling gua udah nggak enak, dude. Pasti ada sesuatu di belakang. Gue berharap di sini ada sesuatu sih, ada sesuatu yang gue cari. Tapi nggak ada apa-apa. Wis, baterai gue melemah. Lupa gue sama baterai. Kalau baterainya udah merah, langsung buru-buru dicas. Bukan dicas sih, dimatiin. Oke, cukup kali ya. Kan tadi itu gue tuh dari belokan. Berarti kita lurus terus. Di sini ada ruangan. Kita survive ke sini. Anjir. Itu jejak kaki gua. Efek. What the fuck? Ini setan ini ganggu banget, ini setan sel darah merah tuh. Tapi enggak. Hah. Mati anjir. Gila. Itu setan sel darah merah ganggu juga ya. Kita coba lagi ke capture 5. Berarti gue jangan masuk ke ruangan itu dong ya. Gue berarti harus lurus terus. Oke, gue tahu apa yang harus gue lakuin. Tapi gue belum survive semuanya sih di ruangan. Kesitu-kesitu udah. Gue belum survive semuanya sih ke ruangan ini. Wah. Wah. Gak ada apa-apa di ruangan itu, dude. Ada si setan ganggu lagi. Di belakang ada setan darah merah. Ini teh. Gak ada, udah aman. Parah. Baterainya tidak memadai lagi. Bodo amat anjir. Pas nyalain kamera langsung di jump scare. Gila suara dentumannya tuh. Nyalain. Ngikutin terus. Kita gua cek ya. Terus harus gimana? Masuk ke ruangan gitu. Kita coba sekali lagi, oke. Capture 5. Setan botak mengganggu punya jurus yang kayak si setan gendut juga ya. Oke, langsung lurus terus aja. Udah nggak takut lagi, gue udah biasa. Di sini nggak ada apa-apa ya. Pas di sini ya. Nih, pas di sini tuh. Gue masuk ruangan ini gitu. Di sini laptopnya tai. Wah, salah sih. Salah gue sih ini masih. Salah sih. Salah ya.
Bodo amat, gue coba-coba. Oh, ini di sini laptopnya nih, gue nemu laptop. Gue nemu laptop, tinggal nyari diarinya. Gue isi baterai dulu lah. Oh guys, jadi langsung belok aja gitu, jangan mundur. Oke, paham paham paham. Tinggal nyari not 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 atau diari ya, diari ya. Di sini kita cari-cari. Oh ini nih, ini dia. Special doors broke into the hospital. I need to open to kicks this man. Jadi kita harus ke basement. While the group will dealing with the I will leave this place. Harus keluar dari tempat ini. Oke. Oh, tapi bukan. Bukan yang kita cari. Nyalain lagi rekamannya. Awas we jump scare. Aman. Jadi yang pertama kabur, yang kedua langsung belok. Oke. Di sini ada darah. Ah, ada persimpangan lagi. Kita ambil jalan kiri ya, kita coba ya. Gak ada apa-apa. Oh, itu apaan itu? Semacam kayaknya di sana ada diary deh. Ada suara radio. Gila warnet ini teh. Today you can die, 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 die. Fuck. Ini laptopnya bisa dimainin nggak? Nggak bisa. Komputer ya tahu. Jendela itu teh. Oh ini nih. Ini pasti diary. Kan, bener kan? Sesuatu nggak beres. Gue harus keluar. Tuh kan, bener kan? Kita sembunyi duduk. Oke, aman. Langsung aja kita lurus ke depan. Oke, oh ini harus ke basement. Jadi jalan keluarnya di basement mungkin ya. Oke. Tempatnya sama ya kayak di capture yang keempat. Dentuman lagi, tai nggak bosan-bosan sama dentuman gitu. Oke, ini dia jalan keluarnya mungkin. Oke, gila emang. Emang hebat gitu, gua tuh emang pro gitu mainin game hantu kayak gini tuh. Oke, mungkin segitu dulu video dari gua. Nanti gua bakal mainin capture 678-nya di next episode, berarti di part 3 ya. Makasih banget udah pada nonton, udah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And